Selamat Riyadi, Peran, Perjuangan, dan Akhir Hidup Selamat Riyadi adalah seorang tentara Indonesia yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Pada masa Perang Kemerdekaan, Selamat Riyadi memimpin tentara Indonesia di Surakarta. Ia melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Perlawanannya dimulai dengan kampanye gerilya. Tahun 1947, ia berperang melawan Belanda di Ambarawa dan Semarang. Semasa agresi militer satu, Belanda menguasai kota, tetapi Riyadi berhasil merebut kembali kota tersebut. Pada 1950, setelah revolusi berakhir, Riyadi dikirim ke Maluku untuk memerangi Republik Maluku Selatan. Kehidupan awal, selamat Riyadi lahir dengan nama Sukamto di Surakarta, Jawa Tengah, tanggal 26 Juli tahun 1927. Ia merupakan putra kedua dari Raden Ngabehi Prawiro Pralepdo, seorang perwira tentara Kasunanan, dan Sutati, penjual buah. Ketika Sukamto berusia satu tahun, ibunya tidak sengaja menjatuhkannya. Sejak saat itu, ia pun sering sakit-sakitan. Untuk menyembuhkan penyakitnya, Keluarganya pun membawa Sukamto menjalani sebuah ritual tradisional suku Jawa kepada pamannya, Warnen Harjo. Usai ritual, namanya pun diubah menjadi Slamet. Slamet mengawali pendidikannya di sekolah milik Belanda. Ia bersekolah di HIS Arjuno atau sekolah zaman Belanda. Ketika ia bersekolah di Sekolah Menengah Mangkunegaran, ia memperoleh nama belakang Riyadi karena ada banyak siswa di sekolahnya yang bernama Slamet. Setelah lulus dari sekolah menengah, pada masa pendudukan Jepang, ia melanjutkan pendidikannya di Akademi Pelaut di Jakarta. Tanggal 14 Februari tahun 1945, setelah Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, Riyadi bersama rekannya meninggalkan asrama dan mengambil senjata. Riyadi pulang ke Surakarta dan mulai mendukung gerakan perlawanan di sana. Perjuangan Setelah Jepang menyerah, Belanda berusaha untuk kembali menjajah Indonesia, karena tidak ingin hal itu terjadi, rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Riyadi mulai melakukan kampanye gerilya melawan Belanda. Ia bertanggung jawab atas Resimen 26 di Surakarta. Selama agresi militer Belanda satu, Riyadi memimpin pasukan Indonesia di beberapa daerah di Jawa Tengah, termasuk Ambarawa dan Semarang. Bulan September tahun 1948, Riyadi mendapat promosi dan diberi tanggung jawab atas empat batalion tentara dan satu batalion tentara pelajar. Dua bulan setelahnya, Belanda melancarkan serangan kedua. Kali ini mereka menargetkan kota Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota. Riyadi menerapkan kebijakan, berpencar dan menaklukkan, dalam melawan Belanda. Dalam kurun waktu empat hari, Riyadi berhasil menghalau tentara Belanda. Pasukan selamat Riyadi menewaskan tujuh orang dan menawan tiga orang Belanda. Setelah gencatan senjata, kota Solo pun diserahkan oleh Belanda ke Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Juli tahun 1950, Selamat Riyadi ditugaskan untuk menumpas pemberontakan Kapten Abdul Aziz di Makassar dan Republik Maluku Selatan yang dipelopori Dr. Somokil. Tanggal 4 November tahun 1950, saat sedang berusaha menumpas pemberontakan RMS di gerbang benteng Victoria Ambon, pasukan Selamat Riyadi bertemu segerombolan pasukan yang bersembunyi di benteng tersebut dengan mengibarkan bendera merah putih. Melihat bendera tersebut, Riyadi memerintahkan pasukannya untuk menghentikan penyerangan karena ia yakin bahwa mereka adalah tentara Siliwangi. Namun dugaan Riyadi salah. Ternyata mereka adalah segerombolan pemberontakan RMS. Akhir hidup, saat selamat Riyadi keluar dari panser atau kendaraan perang, ia langsung dihujani tembakan oleh para pasukan RMS. Selamat Riyadi pun wafat pada tanggal 4 November tahun 1950 setelah perutnya tertembak di depan gerbang benteng Victoria di kota Ambon. Setelah tertembak, Riyadi segera dibawa ke rumah sakit. Namun, di atas kapal di perairan Tulehu, Maluku Tengah, Riyadi menghembuskan napas terakhirnya. Jasad selamat Riyadi dimakamkan di Tulehu atas permintaan masyarakat setempat. Untuk menghargai jasa perjuangannya, dibangunlah monumen selamat Riyadi di Surakarta, kota kelahirannya. Monumen Selamat Riyadi diresmikan pada tanggal 12 November tahun 2007 oleh Kasat Jenderal TNI Joko Santoso. Kemudian tanggal 9 November tahun 2007, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia dan dianugerahi bintang Mahaputra Adi Pradana.